Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila middini amma ba'd. Langsung saja kita akan lihat pertanyaan-pertanyaan, ya. Silakan dibacakan oleh admin. Silakan admin untuk membacakan pertanyaannya. Yang meninggal seorang suami, okay. Tidak punya anak, yang ada hanya anak angkat dua orang laki-laki dua-duanya. Punya istri satu, masih hidup. Tidak punya ayah dan ibu. Tidak punya paman. Punya ponakan dua dari saudara kandung laki-laki. Saudara laki-laki dan perempuan kandung sudah wafat. Pertanyaannya, istri dapat berapakah? Ponaan-ponaan dapat berapa? Anak angkat apakah betul tidak dapat? Dalam kasus ini, warisan belum dibagi. Setelah beberapa tahun istrinya meninggal dunia, si istri tidak punya saudara kandung laki-laki atau perempuan. Yang ada hanya saudara laki-laki seayah 4 orang dan perempuan 1 orang. Sekarang warisan itu ingin dibagi oleh ponakan-ponakan suaminya yang di atas. Bagaimana penyelesaiannya, Ustaz? Masya Allah, ini kasus berentet ini. Jadi kasusnya ada seorang suami wafat. Dia punya istri, ini istrinya. Tidak punya anak sama sekali. Kemudian yang bersangkutan mengangkat anak dua orang. Kemudian dia punya saudara-saudara kandung. Tapi saudara kandungnya pada wafat. Punya ponakan dari saudara kandung laki. Si istri kemudian wafat. Istri wafat ini. Ini wafat. Si istri tidak punya saudara kandung, tapi punya saudara seayah laki 4, perempuan 1. Bagaimana ini baginya? Nah, menarik ini pemirsa. Pembagiannya bagaimana? Pertama, kita bagi warisan si suami ini dulu. Ini pewaris pertama. Ya, kita bagi ini dulu. Ini pewarisnya. Ahli warisnya siapa aja? Berarti ahli warisnya dia satu istrinya, ya waktu itu kan masih hidup. Kemudian yang kedua ponakan. Nah, ponakan siapa yang jadi ahli waris? Nah ini menarik nih. Ponakan yang jadi ahli waris adalah ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki, ya saudara laki-laki kandung. Nah ini warisannya. Berarti ponakan perempuan dari saudara kandung laki-laki bukan ahli waris, ya. Jadi kalau ada ponakan perempuan, maka mereka bukan ahli waris, ya. Jadi yang ahli waris adalah ponakan laki-laki saja dari saudara laki-laki kandung. Dua ini ahli warisnya. Berapa perhitungannya? Istri karena nggak punya, mereka nggak punya keturunan, pewaris nggak punya anak, maka si istri dapat 1/4. Walahunna arrubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad. Bagi istri-istri mendapatkan 1/4. Kenapa? Karena si suaminya tidak punya anak. Nah, sisanya buat siapa? 3/4-nya sisanya buat ini mereka ini. Ini mereka dapat sisa. Ya, sisa. Karena mereka ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki, mereka dapat sisa, sisanya dibagi rata. Oke. Bagaimana dengan kalau ada ponakan perempuan? Ya, ini dibagi aja kalau ada mereka. Bagi apa? Bagi sukarela. Sukarela. Kekeluargaan, ya berapa terserah Anda, karena mereka bukan ahli waris gitu. Jadi ini perhitungan dari pewaris suami. Kemudian
istri wafat, berarti dia punya harta dari suaminya, seperempat. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya ini saja yang disebutkan ini. Siapa? Saudara seayah. Jadi ayahnya sama, ibunya yang beda. Saudara seayah empat, perempuannya satu. Laki empat, perempuan satu. Mereka ini yang dapat warisannya si istri ini. Bagaimana ngitungnya? Sama. Laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Gitu. Jadi kalau perempuan, maaf, laki dua bagian, di sini ada empat, berarti ada delapan. Perempuan satu, sembilan. Berarti hartanya dia tinggal dibagi sembilan saja. Begitu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab.